Cus, 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 cus. Tambah wangi. Kok malah gemes aku ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tingkah semua. Pagi ini rencananya ayah mau mandiin anak-anak lagi. Mumpung senggang karena ayah sudah selesai produksi itu ya, parfum, terus odor remover gitu ya teman-teman. Maksudnya sudah banyak stoknya gitu loh. Sekarang gantian ngurus anak-anak. Kita mandiinnya pakai air. Air hangat. Ini masih digodokin sama ayah. Dan posisi Pak Lurah masih seperti biasanya di pojokan. Di sini ada Tuan Gino. Tuan Gino mandi ya? Mandi nanti ya? Ini masih rebus air. Mohon maaf dapurnya Mak Miu jelek. Siram air panas. Ini persiapannya ayah. Kita tetap pakai sampo kita ya teman-teman, produksinya ya. Seperti ini cara pertamanya. Maksudnya seperti ini langkah pertamanya. Jadi dikasih air kira-kira ya ya. Yo. Soalnya kita nanti akan mandiin banyak anak. Mandiin banyak, jadi ini satu botol teman-teman. Satu botol 200 ml. 200 ml ya. Botol kecil itu 200 ml ya teman-teman ya. Itu dicampur air dulu. Dan ini DDLM-nya barusan Posyandu naik 1 on. Jadi pasien pertama kita adalah Tuan Gino. Mandi ya Gino, Tuan mandi. Gino mandi. Seperti ini ya teman-teman. Langkah pertamanya biar jamur, kutu gitu maksimal. Namanya meresapnya teman-teman. Jadi sambil dipijit-pijit kayak gini. Apalagi sampo ini cocok banget buat kucing yang berbulu panjang ya teman-teman. Kalau domestik itu dibedakin gitu, kutunya udah rontok. Kalau panjang mesti hauk-hauk. Iya, Tuan Gino mandi. Ngelak ganteng kayak di aku-aku nih. Gino mandi pertama kali loh ya teman-teman ya. Ganteng ya. Ganteng lah. Itu kan sering-sering dipegang. Sering manja sama Delma. Nah kayak gini ya teman-teman. Air. Ini air hangat Delma. Tuh Ginonya. Ada kutunya nggak ya? Ada 1-2 soalnya kan ketularan itu. Yang kemarin waktu apa namanya? Steril itu kita belum sempat mandiin full soalnya kan cuacanya kan nggak mendukung teman-teman. Siwa itu ya. Habis itu wes ketular. Perutnya giga lah dek, perutnya giga ngelamber. Kayak perutnya Om Tom. Gino kok giga, masya Allah. Nggak kelihatan kutunya. Kelihatan ini mati. Ini mati. Oh iya. Mati toh? Iya. Sultan Gino mandi. Biar tambah ganteng, guys, tuh perutnya. Kok ya anteng lah ya ya. Hukum. Nah, ini lagi satu ini. Berenang gitu ya. Ini. Enggak lebak hitam jadi enggak kelihatan kutunya. Ini mati nih. Ini mati. Iya, biasanya itu rontok jatuh. Rontoknya gitu pas ya, nanti temen, pas ya. Dikeringin. Ya sebagian jatuh di sini. Yo, pasti jatuh lah. Tuan Gino mandi bersama Delma. Anteng kok ya, mungkin anak pinter, mandinya yo pinter. Pinter. Berenang ya di Elma ya. Kalau dari kecil diajarin mandi gini ya nanti gedenya enak. Gedenya enak, mati ini. Ini nggak tahu ya, kayak si zamannya Boris
ketuket dulu itu loh. Kalau dulu itu kan karena kan kita juga apa namanya kayak kondisi kita kan masih kayak gitu ya teman-temannya. Jadi seadanya, terus kedua kita masih belum di rumah sendiri, jadi kan kemungkinan mereka juga kurang nyaman. Kalau sekarang kan nyaman. Mm-hmm. Dimandiin itu apa? Ini mati-mati. Enggak, gimana ada caranya? 10 ini. Yang ada? Enggak, maksudnya totalnya sih. Nah, ya. Itu ada yang ngambang. Oh. Ada yang ngambang tuh. Jatuh, gak kelihatan. Elma, mandiin Tuan Kino. Sudah selesai. Sudah? Oh, iya. Sudah. Bentar. Apa? Hanibu? Ini, hanibunya sekering. Mungkin cuacanya juga lagi cerah ya teman-teman. Nah, seperti itu cara ayah mandiin anak-anak. Jadi si kucing itu tidak dibasahin dulu ya teman-teman ya. Mana tak Sultan ini mandi biar makin tersempurna semua orang ya Gino ya. Lanjut pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya adalah Tuan Creamy. Nih sama juga teman-teman. Jadi dari area atasnya ya teman-temannya dikasih biar kutunya itu nanti lari ke sini. Itu sudah apa namanya, udah tradisinya si kutu teman-temannya naik ke kepala semua. Kalau nggak dikunci di leher, kalau nggak dikunci dulu. Kalau banyak tuh di sini banyak itu. Ya Allah Krimi, kamu juga punya kutu. Nah ini tukang lari, soalnya Krimi ini penjelajah ya teman-teman. Tukang lari biasanya ngapelin Nana. Nana juga pembawa kutu. Ada lumayan itu 1, 2, 3, 4, 5 bakul wedak, bakul sampo kutu, kucingnya kutunan lera Krimi ya nggak ada. Emang posisinya apa namanya kondisinya beberapa hari kan kayak gitu, terus ditambah waktu ini sering lari, terus apa kita waktu setengah ada ini acara steril itu juga kan. Iya. Tapi kutu itu nggak bisa kok habis bersih gitu ya. Bisa kalau kucing kita cuma satu dan itu di kandang terus ditaruh steril. Kamar. Enggak, taruh kamar. Maksudnya kalau, tempatnya steril terus. Iya. Kalau kayak kalau gini ini banyak itu. Tertular itu biasanya 2-3 minggu tertular. Soalnya ini kan biarpun indoor tapi semi indoor, soalnya kan masih di pelataran teman-teman. Hmm. Ditambah lagi kalau kucing-kucing tetangga lewat atau apa, kita kan nggak bisa, masa harus diusir. Oh iya, kemarin si Giga aku tolongin lari, digelut sama kucing, nggak tahu kucing oranye warnanya. Paling yang bikin cedera Giga ya itu. Iya, KO lah Giga, apa gede, segede siapa tuh? Pom-pom. Pom-pom. Segede pom-pom. Wes. Lah kok kipit-kipit. Basah semua no. Seger Krimi. Aku jangan to. Lo ya go wedi ya tuwone ya. Go wedi. Mati ya. Ini. Ini mati. Nanti serontok. Mati sendiri. Nanti rontok sendiri. Dan DM-nya mendrama di sini. Mendrama di situ. Iya, jatuh sakit. Jatuh enggak apa-apa. Bangun. Itu loh ini mandi itu loh. Pinter banget tak dimandi. Ini persis Gino. Elmanya sekarang pinter mendrama ini habis sakit. Sakit. Halah. Enggak apa-apa sakit. Ayah lagi ngelus-ngelus Bambang Tom. Si gembrut. Enaknya kalau apa bulu pendek itu gini nonton. Enaknya kalau dilap sambil dilap itu ini. Satu. Ini tumone Tom. 1, 2, 3, 4, 5 5 Kalau bulu pendek enaknya dilap. Tapi kalau bulu panjang nunggu
kering nanti rontok. Rontok sendiri kayak si Sisi itu. Udah dapat siapa aja ini Ayah? Sisi, Tarjo, Agni, Gino mana Gino? Wes lepas. Mana Cai? Masuk di sana. Masih lanjut lagi ya? Nggak kuat. Nggak kuat. Nah itu tuan Ginonya. Kemelowelet ini. Ya tumonya. Bersih. 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 Bersih, suci, cemerlang. Sudah kemilau cemerlang lah si Gino. Bulune halus. Wis halum kok disayang sik sayang sik. Wangi. Wangi ngorok-ngorok loh. Lihat perutmu. Lihat perutmu. Haus? Haus? Di sana Mimi nang kamarmu ngono. Disemprot parfum ya, wis ganteng kok. Panas. Yuk, 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 disemprot parfum semua. Ayahnya jualan parfum kok anaknya tadi jemput parfum. Nih, bentar no Gino, jangan ganteng, semprotin Gino ya. Ini parfumnya, tapi belum kita kasih label ya teman-teman. Makanya kita belum berani upload. Kocok-kocok dulu, semprot. Oh masih baru, tambah wangi, wangi harum seger. Ini parfumnya ini mengandung coconut oil sama vitamin bulu ya teman-teman ya. Wah wangi. Wah ambune malah duduk kucing. Tambah harum, memangi Sultan Ginonya, hi gemes aku. Kok malah gemes aku ada Gino. Ginonya udah harum, udah wangi. Yando ya. Wah langsung sedeku. Cocok jadi foto model kalau kayak gini. Tapi kok cuma kepalanya nih. Kalau di foto cuma kelihatan kepalanya ini ya teman-teman. No. Gino, 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 wah. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini mandiin Sultan Gino. Untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish gantengnya ra umum. Kalo nanti dipijeti kayak ayahmu kelenger kayak. Ambune semeriwing. Ambune parfume semeriwing.